Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat pagi sana. sahabat webinar Anugerah Guru Siana 365 di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya saya bisa berhadir bersama di tengah Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar ke-39 Media Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Halida Melvi SPD, Guru Seni Budaya SMA Negeri 4 Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Horas, mejua-jua. Ahoy! Horas, ma! Sahabat webinar yang baik, sebuah perjalanan tentu memiliki proses dan pengalamannya. Begitu juga dengan yang saya alami ketika memulai menapaki tantangan Guru Siana menuju puncak 365 menulis tanpa jeda. Berawal dari keinginan eh, untuk memiliki sebuah buku tunggal, akhirnya, saya melihat beberapa tulisan para guru Sianer yang telah terlebih dahulu mengunggah tulisan di guru Sianer dan media guru Indonesia. Rasa ingin itu begitu memuncak untuk bisa sejajar dengan mereka. Mereka bisa, kenapa saya tidak? Rasa ingin selanjutnya adalah ingin menorehkan buah pikiran saya dalam bentuk karya. Ketika kecil saya hobi menulis, ternyata setelah dewasa ini saya menemukan wadah atau media untuk mencurahkan segala kreativitas saya. Terima kasih sebelumnya ke media, kepada media guru. Motivasi juga menjadi alasan mengapa saya ikut tantangan guru Siana. Apalagi sahabat khususnya dari P3SU, juga sahabat guru Siana dan yang lainnya juga memberikan motivasi kepada saya. Berbekal rasa ingin dan juga motivasi itu saya mantapkan hati, beranikan diri, tekad saya begitu kuat untuk memulai tantangan hari pertama pada Januari 2020. Hari demi hari saya jalani dengan penuh semangat, setelah kegiatan saya begitu padat. Perjalanan terus saya jalani, dukungan keluarga juga saya dapati, namun perjalanan tidak semulus yang saya bayangkan. Karena kesibukan dan juga kelelahan membuat saya pernah menjalani jatuh bangun untuk menuju tantangan Guru Siana 365. Kendala signal dan juga ide turut menjadi kesulitan yang saya alami mengikuti tantangan Guru Siana ini. Bagaimana yang saya rasakan supaya tidak terjadi lagi kegiatan e, gagal signal yang saya alami, suatu ketika saya pernah punya pengalaman, saya bangkit dari rasa e, malas, harus bisa. Meski sudah remedi kedua kali, saya tidak menyerah. Saya terus uh, maju, terus tidak patah arang, terus berjuang untuk memulai tantangan saya kembali pada hari pertama di bulan Juni 2020. Hari demi hari berjalan sampai saya bisa menuju puncak ke-365. Pengalaman luar biasa yang saya peroleh yang tidak bisa ternilai harganya. Ternyata menulis tanpa jeda itu membuat saya uh, menambah rasa Percaya diri, saya penuh satu pengalaman yang bisa saya bagikan di sini. Ketika saya pernah mengalami perjuangan untuk mencapai tayangan, saya bisa publish, yaitu ketika suatu malam saya harus menuju menyusuri jalanan di komplek perumahan saya untuk mencari sinyal yang terbaik. Saya termasuk jadi pejuang sinyal karena ingin tulisan saya tidak gagal tayang lagi. Sampai saya tidak menyadari saya hampir ke ujung kompleks berjalan untuk mencari signal yang terbaik, ternyata tayangan saya bisa berhasil publis. Semangat terus menyala dalam hati saya. Saya harus bisa. Banyak yang jatuh bangun, saya harus bangkit terus karena menulis adalah hal yang sudah saya sukai sejak dahulu. Kegiatan menulis ini sangat kreatif. Kegiatan menulis ini sangat menyenangkan bagi saya apa tips yang harus bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sahabat webinar semua. Di sini ada 5B yang saya sampaikan untuk mengatasi kesulitan selama mengikuti tantangan guru Siana. B yang pertama adalah beranikan diri untuk memulai. Tanamkan tekad yang kuat mereka bisa, saya harus bisa. Mulailah tantangan itu dengan keberanian dari dalam diri. B yang kedua, buat target dalam tulisan Bapak Ibu semua, yaitu kita dimudahkan dalam berbagai menu pilihan yang telah tersedia di Guru Siana, berbagai genre tulisan telah tersedia, buat target. Misalnya 30 hari pertama dengan pantun, 30 hari berikut dengan puisi, dan selanjutnya buat target supaya tulisan kita terus Berjalan dengan baik, B yang ketiga adalah banyak membaca buku. Banyak membaca buku karena dengan membaca buku itu membuat hasanah pemikiran kita menjadi terbuka, hasanah kemudian kita bisa melihat uh, gaya tulisan penulis bisa menjadi sumber ide kita selanjutnya. Uh, bagi, B yang keempat adalah membagi, berbagi tulisan. Berbagi tulisan di awal waktu, biasakan berbagi tulisan di awal waktu karena peluang gagal tayang akan sedikit karena waktu sudah panjang sekali. B yang keempat adalah belajar perbaiki diri bekali dengan memperbanyak uh, ikut kelas menulis. Media Guru Indonesia sangat banyak sekali menyediakan sarana untuk kita melatih kreativitas, memperbaiki mutu tulisan. Jangan bosan belajar. Banyak instruktur hebat yang ada di Media Guru, di sanalah tempat kita belajar para mentor-mentor hebat. Bekali diri dengan belajar. B yang terakhir atau B yang kelima adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Jangan kita terpegel menjadi terpengaruh dengan tulisan orang lain yang kita anggap menjadi karya kita sendiri. Hindari plagiat. Banggalah dengan karya kita sendiri, karena dengan buah karya kita sendiri itu adalah hasil murni yang kita sampaikan karena tidak terplagiat oleh karya orang lain. Be yourself. Itu adalah kiat yang saya gunakan untuk mencapai tantangan guru syianan. Apa hasil yang saya peroleh selama mengikuti tantangan guru ini adalah kebahagiaan, rasa percaya diri saya tinggi, yang semula saya anggap susah mengikuti tantangan, ternyata saya mudah menaklukkan dengan menulis setiap hari, menulis itu menjadi mudah. Karena kita terbiasa, ala bisa karena biasa, jadi menulis itu jadi mudah. Ide pun bisa bertambah dengan cara banyak membaca buku tentunya. Hasil capaian saya selama mengikuti tantangan guru Siana ini adalah Buku-buku yang saya hasilkan, saya berhasil me mencapai buku tunggal. Kemudian ada puluhan karya buku antologi, hasil menulis bersama Pemret Media Guru Indonesia, Mas Eko Prasetyo. Kemudian ada buku antologi sesama Guru Sianers seluruh Indonesia. Kemudian eh, ada buku antologi pemenang yang saya ikuti, selama tujuh kali alhamdulillah saya berhasil menang di Guru Siana. Kemudian saya bersyukur sekali bahagia selanjutnya pencapaian saya di Gurusiana adalah bahagia bisa mengajak ikut serta kedua putri saya untuk mengikuti kelas menulis kemudian mereka menghasilkan buku dan alhamdulillah kedua putri saya berhasil memenangkan lomba menulis siswa bulanan yang diadakan Media Guru Indonesia. Alhamdulillah Rabi Alamin. Bahagia selanjutnya saya berkat menulis, saya terinspirasi untuk mendirikan teras baca di kediaman saya. Yang saya buat judul teras baca via yang saya ambil dari nama anak saya, Alfi dan Alia. Yang menjadikan sarana untuk anak-anak di kediaman kompleks saya untuk mereka bisa bebas membaca dengan sukarela saya menyediakan segala buku untuk mereka baca setiap hari. Ya. Media guru sangat e, menyenangkan bisa bergabung di sana. Menulis itu menyenangkan. Terima kasih untuk Bapak CEO, Bapak Haji Muhammad Istan dan juga Mas pemimpin redaksi Mas Eko Prasetyo yang telah memberikan wadah kreativitas bagi kami untuk e, menghasilkan karya dalam bentuk tulisan. Sahabat webinar yang baik hati, menulis itu sangat menyenangkan menulis itu indah karena bisa menjadi sarana kreasi kita berkarya. Hari ini 1 Januari 2022, mari kita mulai semangat baru di hari baru. Kita mulai, mari bergabung dengan Guru Siana mulai hari pertama menulis tanpa jeda menuju puncak 365 bersama saya kita semua bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.